Pemuaian adalah perubahan suatu benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena benda itu menerima panas atau mengalami kenaikan suhu. Busuknya! Mengganggu kalinya orang ini. Berulah lagi dia. Oke, anak-anak. Tadi kan ibu sudah menjelaskan arti dari pemuaian. Nah, sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi... Bleh! La ilaha illallah, bu! Bu! Jadi kebalikannya. Eh, iya? Kenapa kau, Don? Lihat pocong kau! Enggak, bu. Inilah. No. Farel? Oh, Farel. Oi, Farel binti Fatima. Iya, mama sayang. Farel ileran. Jangan dekat-dekat, guys, sama dia. Mama sayang. Sini naik. Lah, kok ibu? Kok ku ada di sini ya? Sama makhluk-makhluk durhaka semua ini. Palak kau durhaka. Emangnya kau tadi ada di mana? Ada di matahari. The next day. Sini maju, ke depan. Lah, untuk apa bu? Kan tempat saya di sini, bukan di situ. Kalau saya di situ mah... Nanti saya bisa jadi guru dadakan. Udah, sini aja kau. Bawel kali anak ini. Sini naik, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemuaian. Alah, mampus. Mana ku tahu lah bu apa itu pemuaian. Ya terus, apa yang kau tahu? Ya yang ku tahu mah arti orang ketiga, arti emot lope-lope, arti cinta. Alah, kebanyakan nonton Indosiar kau. Apa pula Indosiar? Kalau Indosiar mah azab. Alah, sama aja pun. Nah, satu lagi yang ku tahu. Apa tuh? Ya, yang ku tahu itu kalau mamaku Fatima itu sayang kali sama aku. Pede kali kau jadi orang. Tapi itu cuma yang ku tahu aja sih. Nggak tahu kalau beneran. Palingan sayangnya cuma seperempat hatinya aja. Lah, memang hati lainnya mamamu kemana? Ya ke anak pungutnya. Sama suami tercintanya. Hoi, mau cerita soal kehidupan kau di situ? Sinilah, ganti ibu. Enggak lah, bu. Kalau ku yang jadi guru, hancurlah dunia. Farel sayang. Iya, Bu Rifka sayang. Aduh, keselek hampir mau meninggoy. Azik, sayang enggak tuh? Sini naik, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemuaian. Tadi ibu sudah jelaskan, siapa suruh kau mimpi indah di situ? Kalau kau enggak bisa jawab, semua kawan-kawanmu, termasuk kau, enggak bisa pulang. Buset, ngegas kalinya ibu ini. Maksudnya ngegas kalinya bu guru tersayang ini. Duh, Rel, naik gi, gak bisa lo kita pulang. Kalau kayak gini, kalau kita gak bisa pulang, ku buang kau turun ke sumur. Kalau aku, ku kubur kau hidup-hidup.
Woi buset. Ya slow aja lah kalian. Iya nih, ku naik. Duh, kayak mana ini? Tamatlah riwayatku. Bu guru sayang, gak usahlah ku jawab tadi pertanyaan ibu. Ya terus, mau apa kau? Aha, ku pantun aja lah bu. Kalau ibu bisa ketawa, bisalah kami semua pulang. Gimana? Ayolah bu guru sayang. Nanti ku carikan ibu om-om ganteng, kaya lagi. Ya udah deh, pantun aja kau. Hele, kalau soal om-om, mau dia. Memang kampret lah ibu ini. Oke ya guys ya, denger nih, ku mau pantun untuk bu guru tersayang. Asik. Cepat Rel, ku mau pulang. Dah rindu pasti mamaku. Alah, diam aja kau. Nih, ku pantun ya. Panas-panas minum es teh bu. Asik. Eh, malah dikasih jamu. Asik. Walaupun kita jarang bertemu. Kenapa tuh? Cintaku hanya untukmu. Asik. Asik. Aduh, buset serepet. Cie-cie, senyum-senyum sendirinya bu guru tersayangnya Farel. Hele, mana ada. Be aja. Lagi Rel, lagi. Oke besti. Ikan hiu, bawa koper. Asik. I love you, forever. Aduh buset. Duh, mau meninggoy. Dikasih baper sama Farel. Hai Naomi. Ngapa kau? Gua ada pantun nih untukmu. Apa tuh? Ikan hiu suka lontong. Asik. I love you, tapi bohong ya. Sini kau, mau kulempar kau ke sumur biar enggak nambah beban. Woy, hidup. Janganlah besti-besti. Nanti rindulah kau sama aku. Aduh buset. Memang bocil prik kalian semua ini. Baru tahu. Ngapain kalian semua di sini? Rindu ya sama aku? Atau mau minta foto? Atau mau minta tanda tangan? Foto sama kau mah hanya orgil. Eh guys, lah kok pada ada di sini? Biasalah, fans-fansku rindu dia sama aku. Ih, plek, mau muntah dengar perkataannya abang. Oh iya. Ya udah kalau gitu, ku mau pulang duluan ya sama Emmy. Is, gak asik kali orang ini, pulang duluan. Ih ini loh, mamaku suruh bersih-bersih. Soalnya mau ke pasar dia, belanja untuk persiapan bulan Ramadan. Oh, ya pastilah mamaku pergi juga. Ya iyalah bang, namanya juga besti-besti. Besti mama-mama. Oke deh, pulang duluan ya guys ya. Oke guys. Hati-hati melangkah. Alah, bacot kau. Eh, Liz,
Gak usahlah kita pulang. Apa mau kau jadi babu kita di rumah? Disuruh-suruh kayak dua orang dongo itu. Ih, enggak mau lah. Ya udah, enggak usah pulang. Ya udah bang, kalau kayak gitu kita pergi mancing ikan aja untuk mama-mama. Wih, ide yang bagus tuh. Wih, iya. Gimana San? Mau enggak kau? Bagus loh di sana. Wah, iya. Mau. Ada apa aja di sana? Ada gajah, ada harimau, ya ada ikan lah San. Ya kali ada pocong. Oh, tega sekali bah. Bercanda aja San, gak usah diambil hati. Ambil jantung aja. Iya Lis. Emang kau udah sembuh pangeran? Iya nih bang, alhamdulillah. Iya bang, udah sembuh dia. Nih, kupukul-pukul. Gak apa-apa kan pangeran, gak sakit. Lis, ya janganlah juga kayak gitu. Lisa gila. Ya udah yuk, kita pergi. Gendeng empat aja kita. Yoi bang, nanti kalau ada polisi, bilang aja kita semua anak-anaknya bang Farel. Anak pungut. Yuk, yuk cepat naik. Ih bang, ku duduk di mana? No, di ban juga bisa. Is, tega kalinya abang ini. Sinilah Lisa cantik, kau di depan sama aku. Terus pangeran sama Susan di belakang berdua. Ah, enggak lah, ku mau di belakang sama si pangeran. Is, anak ini, bawel kali jadi orang. Gak bisa loh itu tiga orang di belakang. Mau duduk di mana kau? Mau duduk di udara? Iya Lis, di depan aja kau. Dan gak cukup di belakang. Tapi pangeran, ku mau sama kau. Hele bocil ini, gak jauh juga pun. Kau pikir kau di Sulawesi, sudah itu pangeran di Korea. Kayak gitu, enggak kali. Kan kita masih sama-sama Lis, gak jauh-jauh juga kok. Ya udah deh, oke. The next day. Oke. Ah! Pegangan pangeran, nanti jatuh kau. Ih, pasti pangeran peluk Susan. Udah bang, gak usah dibalap. Lagi memang stres anak ini, gak tahu maunya apa. Tadi disuruh balap, sekarang pelan-pelan. A few moments later. Ya, Bu, dibeli ikannya. Masih segar-segar walafiat. Enak kali loh dimakan ini, Bu. Ya iyalah, Mas, enak. Ya kali nggak enak. Ya tapi, kalau Ibu masaknya nggak enak, ya pasti akan jadi nggak enak lah, Bu. Eleh. Menghina ini masnya. Belum tahu kalau aku chef. Chef terkenal loh. Wow. Widih, emang iya bu. Tapi kok gak aku kenal ya wajah-wajah ibu. Wajahnya masih asing di mataku. Ya berarti ketinggalan zaman kau mas. Sekarang udah zaman now. Wow. Ya iya mungkin. Mas, beli ikan ini sekilo. Mamanya pangeran. Wow. Ada Ibu Fatimah. Wow. Di sini juga kau, Bu. Beli apa kau? Ini loh, Bu. Mau beli ikan, beras, dan bahan makanan lainnya. Secara kan udah mau bulan Ramadan, jadi pasti nanti harganya akan naik-naik. Ah, iya, Bu. Sama. Ku juga pun kayak gitu. Makanya cepat-cepat kesini. Iya bu, apalagi harga minyak, beuh, naiknya minta ampun. Eh iya loh ibu-ibu, harga minyak sungguh naik. Kemarin aja pada antri minyak gratis. Sampai-sampai ada nenek-nenek yang pingsan. Eh iya, kok bisa mas? Ya itu, katanya berebutan mereka. Ya mungkin si nenek juga mau, tapi mungkin berdempet-dempetan. Iya ya, apalagi
Pasti di sana ramai kali, banyak kali orang. Nah, itulah. Makanya belanja dari sekarang aja. Ya udah deh, Mas. Cepatlah kau bungkuskan. Ku beli cumi 1 kilo. Bungkuslah cepat-cepat, nanti suamiku rindu sama aku. Hele, membuat iri aja nya ibu ini. Mentang-mentang ku jomblo. Makanya Mas, cari yang cantik jelita, baik hati dan tidak sombong, kayak aku. Hele, dari tadi pede kalinya ibu ini. Biasalah Mas, emang kayak gitu dia, sama kayak anaknya. Tahu aja nya mama pangeran ini. A few moments later. Sampai juga pun. Widih, makin bagus aja tempatnya. Nah, gimana San? Bagus gak tempatnya? Udah pernah kau kesini? Belum pernah. Wah, bagus juga ya. Ya udah yuk, ajudanku. Tunggu apa lagi? Yuk kita mancing. Ayo! Ayo! The next day. Nah, ini pancingan untukmu, San. Wah, terima kasih. Yoi. Pangeran, punyaku mana? Itu kayaknya di sana. Lah, ku nggak kau ambilin. Cuma Susan aja yang kau ambilkan. Ya maaf, please. Nggak bisa ku bawa langsung 3. Bisanya cuma 2 doang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah yuk San, kita mancing. Bang, di sini banyak ikannya. Iya, di situ aja kalian. Jangan ke sini, soalnya agak bahaya. Oke. Nah, ini San, udah kupasangkan tadi umpannya. Jadi, kau tinggal tunggu aja sampai ada yang gerak-gerak. Oh gitu, oke deh. Hii, kok orang dua itu dekat kali ya? Pangeran, pangeran! Iya, Lis, kenapa? Pangeran, kok gera-gera? Iya. Wih, gak ada berarti ikannya itu. Sinilah aku yang ambil. Pangeran! Iberek, pangeran! Berat? Oke lah kalau kayak gitu, ku lompat aja lah turun. Pangeran! The next day, a few moments later. Yeah, hore! Yeah! Gitu kali lah orang dua ini gak peduliin aku. Pergi aja lah aku dari sini, daripada aku jadi patung. Wah, ikannya segar sekali. Wah, iya. Mana besar lagi. Aku aja belum dapat apa-apa, San. Pangeran, Susan, si Lisa mana? Iya juga. Lah, kok kau nggak tahu dia di mana?
bukannya tadi kau sama dia? Enggak, Bang. Dari tadi ku sama Susan, enggak pernah sama si Lisa. Ya kan, San? Iya, Bang. Pasti anak itu pulang nangis-nangis. Lah, ngapa pula kayak gitu, Bang? Ya karena dia pasti cemburu lihat kalian berdua. Ya dia cemburu lihat kau terus sama si Susan. Ya kayaknya pasti Lisa kayak gitu. Secara kan dia cengeng. Iya juga ya. Ya terus gimana, Bang? Ya udah, yuk cepet-cepet kita pulang. Kita cari dia. Pasti masih ada di jalanan. Kau udah dapat ikan kan? Yuklah. Ya udah deh, Bang. Yuk. Please. Kau tuh di mana sih? Kau pasti marah ya sama aku soalnya Susan doang yang kuperduliin. Tapi bukan kayak gitu loh, Lis. Mana sih kau? Ku bisa jelasin semuanya loh, Lis. Lis, maafkan aku. Mana bisa lah aku lupain kau. A few moments later. Lis, berhenti! Astaga, mereka datang. Lis! Sambung di next video ya.